Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, ibadah haji tahun ini sudah dibuka dikarenakan tahun sebelumnya sempat ditutup. Oleh karena itu, ini adalah ibadah haji pertama yang dilakukan setelah pandemi. Maka pemerintah Arab Saudi menegaskan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh calon jemaah haji, khususnya calon jemaah haji Indonesia. Mau tahu apa aja syarat-syaratnya? Simak nih. Syarat pertama yang dikasih sama pemerintahan Arab Saudi adalah vaksinasi COVID-19. Yang kedua, adanya hasil pemeriksaan PCR negatif yang sampelnya diambil 72 jam sebelum keberangkatan. Dan yang ketiga, usia maksimal calon jemaah haji itu 65 tahun. Segitu aja netizen episode kali ini. Kita doakan buat seluruh jamaah haji selamat sampai tujuan. Dan insya Allah mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.